pernah terbayangkan sebelumnya bagi anggota paduan suara SMA Negeri 6 Surabaya Jawa Timur atau yang lebih dikenal dengan nama Sixers Voice Choir bisa bersaing di ajang festival tingkat dunia. Apalagi mampu menyisihkan peserta dari 45 negara sekaligus meraih peringkat pertama dalam kompetisi First Shanghai International Choir Competition tahun 2012 di Guangzhou, China. Para remaja belia ini memenangi kategori Mixed Youth Choir di kelompok 14 hingga 25 tahun. Kita berlatih untuk sesuatu. Nah, jadi saya sih sebagai pelatih juga ingin ada suatu progres yang bagus dari yang awalnya dulu kita belum bisa apa-apa, lalu kita berlatih, dan akhirnya kita bisa mengikuti beberapa kegiatan. Di tingkat lokal dan nasional, paduan suara SMA Negeri 6 Surabaya ini cukup memiliki prestasi. Anggotanya memang memiliki vokal dan kemampuan menyanyi yang baik. Ternyata tidak semuanya bisa terpilih mewakili Sixers Voice Choir. 7 bulan yang lalu itu kita melalui audisi, diaudisi oleh pelatih-pelatih kita. Kemudian tersaringlah sekitar 30 sekian orang. Setelah itu beberapa ada yang mundur karena suatu hal, kemudian sisanya tinggal 35 orang. Memenangi kompetisi internasional merupakan pelajaran berharga. Tidak cukup hanya kemampuan menyanyi, dana yang besar juga menjadi tantangan. Mereka sangat bervariasi. Yang pasti ketika mereka menghadapi lomba dengan pelatihan yang hampir tiap hari, maka kami selalu menekankan pada mereka sekolah tetap nomor satu. Sixers Voice Choir berharap bisa melakukan regenerasi. Karena lewat menyanyi, para siswa-siswi sekolah bisa menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Herma Prabianti, Didik Kurtianto, Surabaya, Jawa Timur.